Pendekar satu jurus Jili 17. Baru saja ia membentak, dari ujung jalan sana terdengar pula orang berteriak, Wahai Tong Hong Cheng, meskipun Tambun Ki akan kawin dengan kau, pada hakikatnya dia masih mencintai Hui Tai Sian Seng, bahagiakah kawin tanpa dilandasi oleh cinta? Suasana di sekeliling tempat itu menjadi gaduh, air muka Tong Hong Heng Teh berubah hebat, lebih-lebih Tong Hong Cheng, Mukanya tampak pucat seperti mayat. Dalam pada itu, rombongan orang yang jauh ngintil di belakang Hui Giok tadi telah berkerumun ke muka, lalu mengurung mereka di tengah. Harna tentu saja sukar untuk mencari biang keladi si berteriak. Dari sekian banyak orang, ibaratnya mencari jarum di dasar lautan. Tongbong Cheng menyengir Hui Heng. Baik-baik, kah selama ini tegurnya kemudian dengan nyaring konon ilmu silat heng telah mendapat kemajuan yang amat pesat. Untuk itu, Xiao si tak ikut bergembira. Perkataan ini sengaja diucapkan dengan suara lantang. Pertama, untuk menunjukkan dia tidak mempunyai tujuan pribadi. Kedua, ia pun ingin mengalihkan pembicaraan ke soal lain. Disinilah terlihat kebijaksanaannya sebagai seorang ksatria muda. Siapa tahu baru saja selesai katanya, kembali ada orang menyeletuk apa yang kau girangkan? Memang kau anggap Hui Tai Sian Seng tidak setangguh kalian berlima sungguh harus disesalkan perbuatan Tambang itu, demi persekongkolannya dengan keluargamu ia telah menjadikan putrinya sebagai hadiah, ia telah mengorbankan kebahagiaan hidup putrinya. Tong Hong Cheng, wahai Tong Hong Cheng, Katakanlah terus terang, bukankah memang demikian kejadiannya? Wajah Tuo Cheng yang pucat kini menghijau, tangannya yang memegang gagang pedang tampak tegang hingga otot hijau pada menongol keluar. Padahal kawanan manusia yang berada di sekelilingnya, selapis demi selapis mengurung mereka di tengah. Dalam keadaan demikian, mau pergi pun tak bisa, tidak pergi rasanya tak enak, mau marah enggan. Tidak marah hati terasa panas ia ya, benar-benar serba salah dan tak tahu apa yang harus dilakukannya. Sinar mata Lengkok Xiangok berkilat, sebagai manusia yang berpengalaman mereka segera sadar bahwa teriakan orang tadi pasti merupakan serangkaian rencana keji yang sengaja diatur oleh Xin Jiuxianhui, yaitu agar Giok dan Tong Honggou Kiam saling bentrok. Bahkan terlibat dalam suatu pertarungan sengit sedang dia sendiri yang akan menarik keuntungannya. Walaupun Tong Hong Go kiam sendiri juga bukan orang bodoh, tapi sayang mereka pun tak tahu care bagaimana mengatasi situasi yang serba salah ini. Untunglah, di antara lima bersaudara itu, Tong Hong tiap terhitung paling tenang dan pandai menguasai keadaan, meski situasi tidak menyenangkan, pikirannya tak sampai kalut. Sobat bentaknya setelah merenung sebentar, kalau ingin bicara, tampil ke depan dan bicaralah yang jelas. Caramu itu, kalian lima bersaudara mempunyai nama yang baik, mempunyai juga guru yang baik. Suara teriakan tadi kembali berkomandang. Sekalipun aku merasa mendongkol dan heki, tak berani ku diri kalian. Betul segera seorang menyambung pula, sampai-sampai Liong Heng Pets yang perlu menjilat pantat kalian, Apalagi kami sungguh kesehan, Hui Taisian Seng yang berpribadi halus, berilmu silat tinggi dan berpendidikan baik, oleh karena tak mempunyai tulang punggung yang mendukungnya dia harus berpisah dengan kekasihnya secara paksa, suara tertawa dingin segera mengema pula dan sudut lain, hehehe. Selama ini tindakan Hui Leng Po selalu mencerminkan perbuatan seorang pendekar tak nyana kali ini sedih melakukan perbuatan seperti ini. Mencorong sinar mata, Tong Honggou tiam, lenyap pula senyuman yang menghiasi bibir Giok. Tiba dua Tong Hongkeng dan Tong Hongwu, kedua saudara kembar yang paling muda tapi juga paling berangasan, melompat ke depan dan menghampiri Giok sambil tertawa dingin. Tong Hongwu membentak, manusia rendah yang tak tahu malu, engkau inikah yang mengatur segala sesuatunya ini? Go Te, Tong Hong tiat cepat membentak, tapi terlambat. Sebab air muka Hui Giyok lelah berubah hebat. Saudara apa yang kau katakan? Aku tidak mengerti demikian serunya dengan nada berat, Tong Hong Ou tertawa dingin, mendadak ia lolos pedangnya. Hari ini aku Tong Hong Ou tidak akan mengandalkan nama perguruan tidak menonjolkan nama orang tua atau saudara, dengan seorang diri ingin ku jajal kepandaian Hui Tai Sian Seng, Ingin kulihat sampai di manakah tarap kepandaian Tong Hong, tiap berkerut kening. Bisiknya sambil menghela napas, te, "Kau, kau, perkataan itu belum berlanjut ketika dari empat penjuru menggema suara teriakan yang gegap gempita hajar saja, ganyang saja hajar bajingan cilik itu sampai mampus. Kita lihat apa yang bakal dilakukan gurunya, ayahnya, serta saudara-saudaranya, Tong Hong, tiap berpaling." Ia lihat Wiggyok berdiri kaku di tempat semula, tidak menjawab juga tidak memberi penjelasan. Hal ini segera menimbulkan kecurigaan serta rasa mendongkolnya. Saudara Hui tegurnya kemudian sambil tertawa dingin. Sebenarnya, apa yang terjadi? Harap memberi penjelasan kepada kami tiba-tiba. Wiggyok tersenyum, "Engkau minta penjelasanku, lantas aku minta penjelasan kepada siapa?" Tong Hongou menggetarkan tangannya cahaya pedang berkilau, sekali berkelebat hampir saja muka Hui Giok terluka. Berubah air muka Hui Giok, aku tak ingin bertengkar dengan kalian, pertama aku tak ada permusuhan dengan kalian, kedua aku pun tak ingin diadu domba oleh orang-orang yang tak dikenal. Sebab itu ku minta kau pun jangan bersikap kelewat batas, paling sedikit sebelum duduk perkara dirikin jelas, Tong Hong Tiat segera menarik mundur adiknya, seraya berkata, Adapun kedatangan kami tak lain hanya ingin membikin terang duduknya perkara, kami sama sekali tidak bermaksud berbesanan dengan keluarga Tam, tapi saudara, mendadak Hwi tertawa dingin dan menukas, apakah kalian mau berbesanan dengan keluarga Tam atau tidak? Apa sangkut pautnya dengan diriku benarkah tak ada sangkut pautnya Tong Hong Wu mengejek? Kontan hati Hui Giok menjadi panas, betapa perkataan pemuda berangasan ini telah menyinggung perasaannya. Leng Tiok yang berada di samping buru-buru menegur dengan mat mengkilap apakah kasuka orang jahat bergembira karena siasatnya berhasil? Hui Giok terkesiap, dada yang membusung seketika melengkung lagi. Dan kerumunan orang banyak segera terdengar suara teriakan keras Wahai Hui Taisian Seng selemah itukah dirimu? Senangkah kau dipendamkan orang tanpa membalas? Atau kau memang juri terhadap mereka Tong Hong mendengus hektometer? Begitu banyak kawanan tikus yang memberi semangat kepadamu, apalagi yang kau takuti Hui Diok menghela nafas. Ia berpaling sekejap ke arah lengkok siang melangkah ke sana, tampaknya akan menuju ke tengah kerumunan orang. Toa Kong Chu, Ji Kong Chu tiba-tiba terdengar gertakan, orang inilah yang berkau-kau cepat. Tapi sebelum lanjut seruan, mendadak terdengar jeritan ngeri. Koanji seru Tong Hong tiat dengan air muka berubah. Tong Hong Ou memutar pedangnya sambil melayang lewat di atas kepala orang banyak. Dia adalah pemuda asal keluarga persilatan lagi pula mendapat didikan guru yang pandai, kungfunya memang jarang ada di dunia ini. Hui Diok membatalkan maksudnya melangkah ke sana. Tong Hong Cheng bermaksud menyusul saudaranya, tapi Tong Hong tiat segera mencegahnya. Sudah ada nggote seorang, rasanya sudah cukup. Jika orang itu berhasil ditangkap, ingin kulihat dia itu manusia macam apa seru. Tong Hong Cheng dengan marah. Suasana kembali jadi gaduh. Suara langkah terang bergemuruh dan empat penjuru. Tiba-tiba di antara kerumunan orang terbuka satu jalan, dengan wajah dingin Tong Hongou muncul dengan langkah tegap, pedangnya tergantung di pinggang, tapi tangannya memondong sesosok mayat. Ko Anji? Benar Ko Anji itu Tong Hong Kiam berseru kaget. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun Tong Hangou membaringkan jenazah itu di tanah, pada dada mayat itu tertancap sebilah belati. Ai, dia benar benar Ko Anji! keluh Tong Hong Tiat sambil menghela nafas. Dia tentu menemukan si peneriak itu, tak tersangka dia akan mati terbunuh sekejitu, di mana pembunuhnya teriak Tong Hong Keng sambil memburu maju. Dalam keadaan seperti ini, sekalipun ada seribu orang pembunuh juga dapat bersembunyi di antara kerumunan orang banyak, sahut Tong Hong Cheng ketus. Selama ini Tong Hong terus-menerus mengawasi belati itu, tiba dua ia membentak, Tangan diayun ke depan, serem tak cahaya perak dengan desing angin tajam langsung mengancam dada Hui Giok. Bekernyut alis Hui giyok, tapi ia tak bergerak dengan jari tangan dan jari telunjuknya tahu dua belati itu sudah terjepit di tangannya. Hei, apa-apaan kau ini bentaknya dengan mata melotot gusar Tong Hongou berteriak, lihat sendiri tulisan di atas pisau itu coba periksa. Bukankah anggota Perserikatan Kang Lam kalian yang melakukan perbuatan ini Tong Hongkang juga membentak tanpa mengucapkan sepatah kata pun ia melolos pedangnya dengan menciptakan selapis cahaya tajam? Ia tabas bahu Hoi Giok dengan enteng Hoi Giok berkelit ke samping, belati yang terjepit di tangan kanannya menyampuk perlahan, terang tabasan lawan berhasil ditangkis bagus seru Tong Hongkang. Sambutlah seranganku ini seret dia membacok lagi dengan kuat jangan gegabah kau ingin ditertawakan orang seru Tong Hong Tiat sambil memegang pergelangan tangan adiknya. Pedang yang sudah disarungkan kembali dilolos oleh Tong Hong ia menjengek, he he, apanya yang akan ditertawakan cahaya pedang berkilau, seret. Seret ia membacok ke kiri dan menapas ke kanan secara beruntun mengarah bahu kiri serta kanan leher Hwi Giyok. Dasar wataknya memang berangasan. Tidak heran kalau serangannya juga ganas dan mengerikan. Jeritan kaget menggema. Barisan orang yang berada paling depan serentak menyurut mundur, tapi rombongan yang di belakang dengan cepat mendesak maju. Hui Giok melompat dan berkelit ke samping, tapi baru saja kedua serangan terhindar. Tahu-tahu, Tong Hongou sudah putar pedang dan menusuk hulu hatinya dengan tenang. Hui Giok bergeser ke belakang. Ayo balas. Masakan tidak berani membalas teriak Tong Hong Nol. Sambil berseru kembali ia lancarkan tiga kali serangan berantai, menusuk jalan darah Huan Su Tiong Ha dan Te serta Oang Tai, tiga jalan darah penting Hui Giok tertawa dingin, ia mengagus ke samping lalu menerjang ke muka, sementara itu Tong Hong Tiat berseru dengan gegetun. Masa bodoh, terserah kemauan kalian. Dia melepaskan tangan Tong Hong oh, lalu menyingkir jauh ke belakang. Lengkok Siang bok juga bertindak cepat, sambil mengebaskan ujung bajunya mereka mengadang di depan Hoi Giok. Minggir bentak Tong Hong keng serta Tong Hong kiam sambil menyilangkan pedangnya di tengah ketegangan itu tiba-tiba terdengar suara tertawa dingin dari kerumunan orang banyak. Hehehe, budak dungu meskipun suara itu tidak keras, namun dapat didengar jelas oleh telinga Tong Hong sebagai keturunan keluarga persilatan tentu saja kelima orang itu tahu bahwa perkataan tadi diucapkan oleh seorang tokoh persilatan yang mempunyai tenaga dalam yang sempurna mereka jadi ragu. Tong Hong Keng dan Tong Hong o menarik kembali senjatanya dan mundur dua langkah, tiba dari arah kerumunan orang banyak melayang datang segulung bayangan hitam, gerak bayangan itu sangat cepat. Suara kaget kembali menggema di sekeliling tempat itu tanpa terasa Tong Hong Heng mundur lagi tiga langkah. Buk bayangan itu jatuh ke tanah, ternyata seorang laki-laki berbaju hitam yang tertutup jalan darahnya. Rupanya laki-laki berbaju hitam itu dilemparkan orang dari kejauhan, namun tidak memikin terluka waktu terbanting di tanah. Ketepatan tenaga lemparan yang demonstrasikan orang itu sungguh luar biasa. Tong Hong Hotel lebih terperanjat lagi, Hui Giok dan Lengkok Siang juga melenggong, maklumlah tidak banyak orang yang memiliki tenaga dalam sesempurna itu di dunia ini. Siapa bentak Tong Hong Kiam? Karena tiada jawaban, dengan dahi berkerut Tong Hang tiat berseru sambil menjurah, lo Ciampu dari mana yang berkunjung kemari? Silakan, belum habis seruannya, ucapan yang halus nyaring dan kuat itu kembali berkemandang, kah ini diucapkan sekata demi sekata? Peduli siapapun tanpa menyelidiki keadaan yang sesungguhnya adalah tindakan dungu akan kubekuk mereka yang berkau-kau itu, agar kalian tahu sebenarnya mereka itu anak buah siapa. Perkataan ini jauh lebih nyaring dibandingkan dengan pertama kali tadi suasana kembali menjadi riuh. Mereka yang ikut berteriak di tempat persembunyian mulai berdebar setelah mendengar perkataan itu. Tanpa sadar mereka mengambil langkah seribu dan lari terbirik birit. Tapi, baru saja mereka kabur, dari bawah emper rumah sana melayang keluar dua sosok bayangan. Demikian cepatnya gerakan mereka sehingga beratus pasang metu yang hadir di situ tak seorang pun yang dapat melihat wajah mereka. Di mana bayangan tersebut menyambar lewat, seorang segera menjerit kaget. Menyusul sesosok bayangan lantas terlempar ke udara dan terjatuh di tengah lapang di antara kerumunan orang banyak, belum habis rasa kaget Wei Giok, Lengkok Siang Bok, serta Tong Honggou, kiam yang berada di antara kerumunan orang itu, puluhan bayangan hitam sudah berterbangan dari berbagai penjuru. Blang beluk, meski bayangan-bayangan hitam itu datang dari arah yang berbeda, namun mencapai tanah pada saat yang hampir sama. Tong Hong Keng dan Tong Hong Wu melompat ke sana tapi hanya terlihat dua sosok bayangan abu-abu berkelebat di udara dan lenyap di kejauhan. Ilmu meringankan tubuh yang demikian hebatnya ini benar-benar tak pernah dilihat oleh kawanan jago yang berada di situ. Malahan Tong Hong Heng yang berasal dari keluarga persilatan mempunyai guru dan ayah yang merupakan tokoh silat kelas 1, juga terperanjat setelah menyaksikan kelihayan ginkang kedua orang itu mencorong sinar mata Hoi Giok dari gerakan tubuh kedua orang itu. Satu ingatan melintas dalam benaknya, tiba-tiba ia teringat akan dua orang, tanpa terasa senyuman menghiasi bibirnya. Tong Hong Tiat segera mencengkeram baju seorang laki-laki berbaju hitam, jalan darah orang itu ditepuknya. Laki-laki itu sangat ketakutan mukanya pucat dan matanya celingukan ke sana kemari seperti maling tertangkap basah dengan gemetar ia memohon "Ampun ampunilah hamba hamba tidak tidak berkata apa-apa" Tong Wu tertawa dingin batang pedangnya menabok tulang bahunya dan menyebabkan laki-laki itu kesakitan ia menjerit seperti babi mau disembelih peluh dingin membasahi badannya Dengan gusar Tong Hongkang membentak Ayo mengaku, kau anak buah siapa? Diperintah oleh siapa untuk berbuat begini sebelum hitungan ketiga kau harus mengaku terus terang, kalau tidak hektometer, kedua tulang pundakmu akan kutembusi pedang, lalu matamu akan kubuatkan, ujung pedang yang bergetar menempel di bawah alis laki-laki itu, dalam keadaan begini, asal dia menggerakkan tangannya, miscaya mati laki-laki akan terkorek keluar. Hektometer G.O.K. menghela nafas, ia seperti teringat akan sesuatu dan ingin bicara tapi akhirnya tidak sementara itu Tong Hongkang sudah mulai menghitung, satu titik laki-laki berbaju hitam itu ketakutan hingga badan gemetar, sedikit pun tak berani bergerak. Hamba tidak titik tidak Tong Hong, Hong tak memandangnya, ia menghitung lebih lanjut, dua, Air muka laki-laki itu makin pucat, tiba-tiba ia berteriak aku mengaku, mengaku titik. Tong Hong Kang tertawa dingin, ia tarik kembali pedangnya, dengan lemas laki-laki berbaju hitam itu terduduk di tanah, ia menyekap peluh yang membasahi jidatnya dengan tangan yang gemetar. Hamba titik hamba adalah anak buah nacengcu Chu dari Jit Giao San Cheng, katanya kemudian dengan pelahan. Begitu pengakuan diberikan baik Hwi Giok dan Lengkok Siang Bok maupun Tong Honggou Go Kiam sama-sama melengak. Oh, mereka ini anak buah Jit Giao Tui Hun kegaduhan berkumandang dan empat penjuru, suasana jadi gempar, semula mereka mengira perbuatan ini pasti merupakan suatu rangkaian siasat meocah belah dari Sin Jiu Hui. Tak tersangka siasat ini adalah tipu berantai dari Jit Giao Tui Hun Hang yang ingin sekali timpuk empat ekor burung. Seandainya Hui Giok sampai bentrok dengan Tong Hong Go Tiam, akibatnya kedua pihak tentu akan sama-sama cedera. Bila begini, Liong Heng Pei yang akan paling menderita dia pasti mengira tindakan ini merupakan siasat dari Sin Jiu Hui, Orang persilatan pun tentu akan mengutik kekejian si tangan sakti ini. Dengan alis berkerut Leng Hontiok Tiok juga mendesis, hektometer, sekali timpuk empat ekor burung, hehehe, siasat berantai yang busuk rencana jahat yang keji. Sementara itu Tong Hong Heng termangu sejenak, lalu mengerling sekejap ke arah Hui Giok, kemudian mereka sama melengos dan tak berani memandang pemuda itu lagi. Hui Giok tersenyum, Tiba-tiba, ia menepuk tiga kali di tubuh orang-orang berbaju hitam yang menggeletak di tanah itu. "Hei, apa yang kau lakukan?" tegur Tong Hong. tersenyum, Hui Orang-orang ini tak lebih hanya kaki tangan yang diperintah kedudukan mereka, tidak bebas kita tak dapat menyalahkan mereka. Bagaimanapun juga, kita sudah tahu siapa dalang di belakang mereka. Asal kita sama dua tidak rugi. Apa salahnya mereka dilepaskan saja merah wajah Tong Hong?" Kan? Ia tidak bicara lagi. Nah, pergilah kata Hui Diok kemudian sambil ulatkan tangannya. Bagaikan mendapat pengampunan besar, semua laki-laki berbaju hitam itu melompat bangun lalu memberi hormat kepada Hui Diok, kemudian lari terbirit-birit ke tengah kerumunan orang banyak. Kalau orang lain di sekitar tempat itu sama kalut maka Tau Kiam serta Hui Diok hanya berdiri dalam saja tanpa bicara. Dalam suasana seperti inilah di tengah kerumunan orang banyak itu ada seorang anak perempuan dengan matanya yang besar sedang memperhatikan gerak-gerik Hui Giok. Kebetulan Hui Giok juga berpaling ke sana, melihat metu jeli itu tergerak hati Hui Giok. Ia menjura kepada Tong Hong Gou Kiam sambil berkata, selamat bertemu. Selamat tinggal Tong Hong Gou Kiam melengak tapi cepat mereka pun menjura, selamat, sampai berjumpa pula. Seperti tiba-tiba menemukan sesuatu, Hui Giok lantas menyelinap ke tengah kerumunan orang banyak sana. Tong Hong Go Kiam saling pandang sekejap dan pancaran sinar mat mereka terlihat rasa heran, curiga dan kecewa. Sesudah memberi hormat kepada Lengkok Siang Bok kelima bersaudara itu pun menuju ke kerumunan orang sana. Siapa yang ditemukan Giok Ji bisik Leng Hon Tiok dengan dahi berkerut. Lengkobok menggeleng kepala, tanpa bicara mereka ikut di belakang Hui Giok, menyelinap ke tengah kerumunan manusia Tanpa harus dorong-mendorong otomatis semua orang memberikan jalan lewat bagi Hui Giok Tapi waktu itu si anak perempuan yang bermata besar itu telah pergi Hanya terlihat kuncirnya yang panjang hitam menggapai di tengah kerumunan orang Hui Giok makin tercengang, langkahnya dipercepat untuk menyusul ke sana Apakah Hui Giok berada di sini? Hui Giok, berada di mana mendadak dan belakang berkumandang suara teriakan. Dengan ragu Hui Giok hentikan langkahnya. Terdengar suara dentingan benda logam semakin mendekat. Tiba-tiba dari kerumunan manusia muncul seorang laki-laki bertongkat baja dengan wajah penuh rasa gusar. Orang ini tak asing lagi bagi semua orang. Dia bukan lain adalah pemimpin Kim Kepang, si ayam emas yang itu. Tong Hong Go Kiam baru saja pergi dan kini Siang Iti telah datangi bahkan muncul dengan sikap seolah-olah ingin mencari perkara. Para jago yang siap bubaran itu serentak berkerumun kembali di sekeliling tempat itu. Sementara itu Hui Giok sedang menghela nafas sambil berpikir Ai, apakah dia yang telah datang? Mengapa dia menemui diriku segera? Ia pun menjurah dan berkata kepada Siang Iti, baik baikkah selama ini siang Pangju. Ada urusan apakah kim ke siang itti mendengus Setelah melotot sekejap ia membentak Hektometer, kau masih kenal padaku wigiyok melongo dan tak tahu bagaimana harus menjawab Sementara itu siang itti telah berkata pula Masih ingatkah bagaimana caramu menduduki singgah sana bengcu perserikatan orang-orang kanglem Tak kusangka setelah kedudukanmu kuat Lalu kau berlagak tuan besar dan main kuasa Hui Giok mengernyitkan dahinya, Siang Pang silakan bicara sesukamu, maaf. Aku tak dapat melayani kau lebih lama habis nih segera ia hendak melangkah pergi. Tapi sebelum ia sempat bergerak, diiringi suara dempingan sesosok bayangan mengadang di depannya. Mau pergi, jengek siang itu. Hui Giok mengerling sekejap, Aku tak boleh pergi baik sikap maupun waktu bicara sikap Hui Giok tetap tenang, begitu berwibawa dan demikian yakin pada diri sendiri hal ini membuat Kim Ke Siang Iti jadi tertegun. DJ Atak menyangka pemuda lemah lembut yang berpisah dalam beberapa tahun saja sekarang sudah demikian gagah dan kerennya. Mau pergi? Tentu boleh saja, katanya kemudian setelah merenung sebentar. Cuma aku ingin tanya dulu kepadamu kesalahan apakah yang diperbuat anak buahku si pau pausiautian sehingga kau menjatuhkan hukuman mati kepadanya, hui giok melongo setelah mendengar tuduhan pausiautian telah mati desisnya dengan tergagap. Ya, dia mati terbunuh di lareng bukit ho'lan san sahut siang itti dengan gusar, seandainya tidak cepat kutemukan. Mungkin jenazahnya sudah habis diganyang binatang buas. Titik Hui giyok terkesiap. Apakah di sampingnya juga terdapat mayat Sin Lu Hang tukasnya? Hehehe, nyata sudah tahu. Bila sekarang tidak memberi penjelasan yang memuaskan, hektometer hari ini kau harus ganti nyawanya. Seru Kim Kesiangit sambil tertawa dingin. Dengan kening berkerut tongkatnya mengetuk tanah sehingga salju munkrat berhamburan menodai baju Wigiok yang berwarna hijau itu. Wigiok menghela nafas, seakan-akan tidak melihat akan perbuatan orang ia berkata dengan nada berat, sungguh tak nyana Sin Hui membinasakan juga mereka berdua hehehe. Kau hendak melimpahkan kesalahan ini kepada Cian Hui siang tertawa dingin. Kau kira aku diuri terhadap Cian Hui? Hari ini akan kujagal dulu dirimu, kemudian baru kubikin perhitungan dengan Cian Hui belum selesai perkataannya. Tongkat langsung diayun ke depan, dengan deru angin keras ia hantam batok kepala Hui Diok. Suasana jadi gempar lagi, jeritan kaget menggema di sana sini. Kawanan jago sama tertegun mereka tak mengerti mengapa Kim Ke Siang Iti yang tergabung dalam perserikatan orang-orang Kang Lam berani menyerang bencunya. Hui Giok mengegos lalu menyelinap di belakang lawan. Kau sudah gila hardiknya. Jangan urus aku gila atau tidak. Hari ini kau harus bayar dulu nyawa Pau Xiao Tian jawab siang itti seperti orang kalap. Di antara deru angin serangan yang dahsyat secara beruntun dialancarkan tiga kali serangan mengincar kepala, pinggang dan kaki. Begitu hebat serangan tersebut, tampaknya dia benar-benar bernafsu membinasakan Hui Giok. Seringan daun Hui Giyok melayang kian kemari, meski hebat ketiga serangan itu toh semuanya dapat dihindarkannya dengan manis. Tak kusangka Kim Ke Siang TTT adalah seorang laki-laki berdarah panas demikian pikir Hui Giyok, untuk membalaskan kematian seorang anak buahnya ia berani bertarung dengan nekat setelah ingatan tersebut terlintas. Timbul rasa simpatinya kepada orang itu maka ia pun enggan membalas serangan lawan. Dengan lincah dia mengegos ke sana kemari, pemuda itu berharap lawan akan tahu diri dan mundur teratur. Siapa sangka Kim Itti seperti tidak paham maksud baik lawannya, bukan menghentikan serangannya dia malah mencecar lebih gencar. Suasana semakin gempar, malah ada di antara kawanan jago itu mulai mencaci maki. Tak tersangka si ayam emas adalah orang gila, hanya seorang anak buahnya dia berani menyerang bengcunya sendiri watak manusia umumnya banyak yang lebih suka menjaga diri dan tidak mencampuri urusan orang, demikian pula dengan kawanan jago persilatan, walau ada di antara mereka berteriak, tapi jumlahnya kecil sekali, lebih banyak yang diam dan menjadi penonton belaka. Apalagi semua orang juga melihat sejak tadi Wei Tai Sian Seng hanya bersikap mengalah, Seandainya sungguh dua berkelahi tak nanti Kim ke siangit Tim mampu bertahan dalam sepuluh gebrakan. Di mana deru angin serangan menyambar bunga salju berhamburan ke mana dua tapi saat itu jangankan tongkatnya, percikan bunga salju pun tak mampu menempel baju Wigiok dengan gerakan yang indah dan tenang pemuda itu bergerak kian kemari di antara bafangan tongkat. Seandainya ia tidak menjabat bengcu, Umpama ia tidak dihadapan kawanan jago yang begitu banyak, sungguh pemuda itu ingin pergi saja dari situ ingin menghindari tindakan nekat si ayam emas yang mirip orang gila itu. Selama pertarungan berlangsung, lengkok MG Box hanya berpeluk tangan menonton jalannya pertempuran tapi akhirnya lenghon liok berbisik juga. Lebih baik kita yang mewakili anak giok menyelesaikan pertarungan ini jangan lengkobok menggaleng, biar ia taklukan sendiri orang ini, agar di kemudian hari dapat dijadikan tangan kanannya, sementara mereka berbisik dua. Kim Ke Siang telah melancarkan lagi tiga kali serangan berantai, agaknya ia sudah menyadari kemampuan sendiri, ia tahu kungfunya tak mampu menundukkan lawan. Sekilas rasa cemas dan gelisah melintas di wajahnya. Matanya celingukan ke sana kemari, seperti sedang menantikan sesuatu. Jangan dua, ia telah siapkan bala bantuan. Hanya tak tahu siapa yang diundangnya. Itu kegaduhan tiba dua terjadi di bagian luar kerumunan sana, menyusul bagaikan gulungan ombak. Mereka sama menyingkir ke samping dan membuka sebuah jalan lewat. Aneh. Kenapa Nahui Hang juga datang bisikan segera ramai tersiar di sekitar Arna. Begitu terpisah, gelombang manusia itu segera merapat kembali. Jip Giao tui hun Nahui Hang benar-benar telah muncul di situ. Dia mengenakan pakaian ketat. Sebuah kantung kulit tergantung di pinggangnya. Isi kantung itu jelas adalah senjata rahasia andalannya. Melihat dandananannya itu, Hati semua orang tergerak. Mereka tahu kedatangan orang Sina ini jelas siap untuk bertempur melawan seseorang. Melihat kehadiran Sejago si itu, Leng Tiok berkerut dahi. Bisiknya, jika orang ini berniat turun tangan, memangnya kubiarkan dia berbuat sesukanya? Sambung Leng Kobok dengan cepat betul juga. Kim Kersiangit Ti memang sedang menunggu bala bantuan. Terbukti wajahnya lantas berseri begitu Nahui Hang muncul di situ. Setelah melancarkan tiga kali serangan berantai, teriaknya, Nato ako, kau sudah datang? Bagus, bagus sekali. Coba lihat, bajingan cilik yang buas ini, masa pantas kita jadikan bengcu, orang-orang kanglam? Ayo kita basmi saja kunyuk kecil ini dari muka bumi diam-diam hui menghela nafas. Pikirnya aku mengira dia adalah seorang laki-laki sejati yang berjiwa panas, demi anak buahnya yang mati terbunuh ia jadi kalap, ai, tak taunya dia hanya menggunakan peristiwa itu sebagai alasan saja, kenapa manusia ini mempunyai jiwa yang sempit dan tabiatnya yang rendah sedingin es air muka Jit Giao Tui Hun Nahui Hang mendengus dan pelahan masuk ke tengah arna. Jit Giao Tui Hun memang benar bala bantuan yang diundangnya, bisik Leng Hon Leng Kobok hanya mengawasi Nahui Hoak, tidak berkata juga tidak bergerak. Pada saat itu, Kim Ke Siang tiba-tiba merasakan pancaran tenaga pukulan kuat dari telapak tangan lawan, ia terkesiap dan segera berseru, Nato aku, bukankah kau tidak setuju tai Sian Seng menjadi bengcu perserikatan orang-orang Kang Lam tanya Jit Giao Tui Hun Nahui Hang dengan dingin benar, ia tak pantas, Jawab si ayam emas sambil menahan serangan Hoi diok. Hehehe, bagus sekali, bagus sekali sahut jet Giao Tui hun sambil tertawa dingin. Mendadak tangannya diayun ke depan, segumpal cahaya perak segera terpancar awas. Senjata rahasia seru lengko cepat baru saja ia hendak menerjang maju, tiba dua terdengar jeritan ngeri mengemadi angkasa bayangan manusia lantas terpencar. Para jago terkejut lengkok Siang bok juga terkesiap. Tampak Kim Ke Siang maupun Hui Gio masih berdiri berhadapan, keduanya sama-sama tak bergerak. Akhirnya senyuman menyeringai yang memedihkan hati menghiasi bibir Kim Ke Siang dengan tangan gemetar ia menuding Nahui Hong, lalu berseru dengan krip putus-putus, kau, kau sungguh keji, terang, belum habis perkataannya tongkat bajanya terjatuh ke tanah, menyusul tubuhnya bergontai ke sana kemari seakan akan hendak menabrak ke arah Jip Giao Tui Nah Hui Hang tertawa dingin bentaknya hektometer kau tidak taat pada peraturan dan berani mengkhianati Beng Cudo Samu tak terampunkan, apalagi yang kau pikirkan di sini suatu pukulan dahsyat mendadak dilontarkan Kim ke Siang Itti yang sedang melangkah maju terhajar telak, Tubuhnya tergelepar di tanah diiringi jeritan kesakitan setelah bergulingan ke samping lalu tak bergerak lagi. Perubahan ini jauh di luar dugaan siapapun, saking kagetnya kawanan jago itu berdiri terkesima, tak seorang pun mengeluarkan suara. Lebih tujuh hui giok, ia termangu dengan metel, terbelalak dan mulut melongo selesai membereskan rekannya, Jip Giao TM Hun bertepuk tangan, lalu menyepak satu kali mayat siang itu, setelah itu, sambil tersenyum dia menyapa, Bang apakah hengkau kaget kau, kau mengkhianati persekutuan sama dosanya seperti mengkhianati perguruanku? Ujar Jit Giao Tui Hun nah Hui Hang dengan suara berat. Manusia berdosa macam begini wajib dibunuh oleh siapapun di dunia perselatan ini, Bang walaupun engkau berhati mulia dan bajik. Tapi tidak sepantasnya kau ampuni manusia bejat yang dosanya tak terkirakan besarnya ini. Hui giok tertegun, ia tak mampu menjawab sambil menghela napas. Bisiknya, tapi tidak per kau bertindak seganas itu, Jit. Giao Tui Hun tidak berbicara lagi, ia berpaling sambil menggapai dan kerumunan orang lantas muncul dua lelaki kekar yang segera menggotong pergi jenazah Kim ke siang iti Seorang jago persilatan yang selama hidupnya berwatak angkuh, suka mencari nama akhirnya harus tewas dalam keadaan yang mengenaskan diam dua semua orang ikut gegetun, tapi tentu saja tiada seorang pun yang berani buka suara, karena siapa saja yang berani mengucapkan sepatah kata yang membantu si ayame, Inas berarti pula memusuhi perserkatan orang-orang Kanglam yang berpengaruh itu. Pihak Hui Liong Piao Kiok serta konco-konconya sudah tentu merasa gembira dengan terjadinya peristiwa ini, sebab bila antara sesama anggota perserikatan orang-orang kanglam sampai terjadi saling membunuh, yang bakal menarik keuntungan adalah pihak Hui Liong Piao Kiok. Lengkok Siang kembali saling pandang muka, masih sangsi dan curiga, mereka tahu Jit Giao Tui hun masih mempunyai rencana lainnya, hanya saja kedua orang itu merasa kurang leluasa untuk ikut campur urusan rumah tangga perserikatan orang-orang kanglam Diiringi senyuman Jit Giao Tui Hun mengawasi anak buahnya menggotong pergi jenazah siang Itpi. Sementara itu kerumunan manusia mulai bubar Tiba-tiba sebilah pedang tanpa menimbulkan suara menusuk ke bahu orang sina itu Dengan terkejut Nahui Hang berputar badan sambil membentak Siapa-apa yang dilihatnya adalah Tong Hongkeng dan Tong Hongou dengan pedang terhunus, dan tersenyum dingin berdiri berjajar di belakangnya. Melihat itu, Hui Giok menghela napas. Ia tahu urusan belum selesai, terpaksa ia batalkan niatnya untuk pergi. "Hehehe, kukira siapa?" rupanya Tong Hongsa, Hiap berdua seru Tui tuihun sambil terisi dingin. Sejak kapan kalian belajar melukai orang dengan kero menyergap dari belakang? Kepandaianmu ini sungguh sangat mengagumkan, nadanya keras, ucapannya tajam memang tak malu dia disebut seorang kawakan kangou. Selingin salju air muka tonghong hengte mereka tidak terpengaruh oleh sindiran itu. Hektometer, masih terhitung sungkan caraku menghadapi manusia yang suka main licik, kalau tidak apa kau kira ada kesempatan bagimu untuk bercakap-cakap dengan kami berdua kata Tong Hong Keng ketus. Hahaha, <tuh> <tuh> kalau begitu, aku harus berterima kasih atas kemurahan hati kalian Jit Giao Tui Hun tertawa lantang. Kurangi sikap tengikmu itu di hadapan kami tak perlu bersilat lidah, kata Tong Hong noh. Coba terangkan apa maksudmu memerintahkan anak buahmu menyebarkan kata-kata busuk jika tidak kau terangkan, Hektometer, boleh kau rasakan ujung pedangku, aku tak akan bersikap sungkan-sungkan lagi seperti tadi, Jip Giao Tui Hun Nah seolah-olah bingung dan menunjukkan wajah tidak mengerti. Hei, persoalan apa yang kau maksudkan serunya, aku tidak mengerti akan perkataanmu itu, Tong Hong Kang tertawa dingin hehehe, di depan anak buahmu kau telah mengaku terus terang sekarang kau mau mungkir lagi. Ayo jawab, bukankah mereka yang mencaci maki kami dari tempat persembunyiannya adalah anak buahmu? Jip Giao Tujun Nahui Hang menyapu pandang sekejap sekeliling tempat itu, tiba-tiba ia mengangguk benar, mereka adalah anak buahku dan akulah yang memerintahkan mereka berbuat demikian pengakuan yang terus terang ini malah membuat semua orang melengak, siapapun tidak menyangka dia akan bersikap demikian. Tong Hong Heng Teh saling pandang sekejap kemudian Tong Hong Keng menggetarkan pedangku dan berseru dengan marah. Bagus, kalau memang engkau yang menjadi dalangnya, ada dua care boleh kau pilih. Pertama, Berlutut di depan kami dan minta maaf. Kedua, cabut senjatamu dan berduel dengan kami, air mukajib. Dia tituihun sama sekali tidak berubah. Dia malah bertanya, "Kemana perginya orang-orang itu? Sudah mati semua di ujung pedang kalian. Mereka kan cuma menjalankan perintahmu. Tentu saja, kami tak bisa menyalahkan mereka," kata Tong Hongkeng tapi aku juga hanya menjalankan perintah orang. Apakah kau akan menyalahkan diriku mencorong sinar mata, Tong Hong Kang? Hardiknya perintah siapa siapa yang memberi perintah padamu? Apakah Sin Jiu cian Hui? Atau tiba-tiba ia membungkam seperti tak sengaja mengerling sekejap ke arah Hui giok. Jip giao Tui Hun Hui Hang menengadah dan terbahak babak yang memberi perintah kepadaku bukan orang lain, ialah ayahmu sendiri. Tong Hong mula-mula Tong Hong tertegun menyusul sambil menggetarkan pedang mereka membentak gusar ke parat, kau berani mempermainkan kami. Cabut pedangmu dan bersiaplah menerima kematianmu, Jip Giao Tui Hun kembali menengadah sambil tertawa tergelak. Hahaha kalau kalian percaya pada perkataan orang lain Kenapa tidak percaya pada perkataanku? Aneh benar setelah berhenti tertawa, lalu katanya lagi, "Nah, masa kalian boleh percaya setiap perkataan tanpa bukti? Memangnya aku Nahui Hong adalah manusia macam begitu?" Dengan tertegun kedua saudara Tong Hong kemudian saling pandang sekejap, pelahan pedang mereka diturunkan. Leng Tiok tertawa dingin, "Tajam benar mulut orang ini ya, manusia begini memang tak bisa melakukan pekerjaan baik." Justru pekerjaan busuk tak habisnya dilakukan, memang paling sulit melayani orang seperti ini, sambung lengkobok. Meskipun perkataan itu diucapkan dengan suara nyaring, tapi Jit Giao Tui Hun pura-pura tidak mendengar. Sementara itu kedua saudara Tong Hong sudah menyimpan kembali pedangnya dengan tersipu-sipu setelah melirik sekejap ke sekeliling tempat itu, tanpa mengucapkan sepatah kata pun mereka berlalu dan situ. Nahui Hang terbahak-bahak, kesempatan itu digunakan mengejek lagi Tong Hong Xiao hiap, Lain kali bila hendak menuduh orang, jangan lupa memberi kabar dulu kepadaku. Tong Hong Ao putar badan dengan marah, tapi cepat ditarik pergi Tong Hong Kang. Bagaimanapun mereka berdua memang anak murid golongan putih, cuma sayang pengalamannya masih cetek. Sepertinya kedua orang itu, Nahui Hang juga berhenti tertawa. Katanya Seraya, "Berpaling Bengcu akan berdiam di sini ataukah akan melanjutkan perjalanan?" Aku bermaksud mencari rumah penginapan. Jawab Hui Giok setelah berpikir sebentar. "Nah, Hui Hang tersenyum, katanya, "Jangan harap Bengcu akan mendapatkan rumah penginapan, bukan saja semua hotel di kota Hanko sudah penuh, penginapan di kota Han yang pun tak ada kamar kosong lantas." Dengan dahi berkerut Hui Giok melirik sekejap ke arah kedua leng bersaudara. Nah Hui Hang tersenyum di luar kota sana ada sebuah rumah kosong apakah Beng Cu bersedia menginap di sana? Bagaimanapun jua dalam beberapa hari semua urusan tentu akan beres, bagus, cuma, sebelum selesai ucapan Hui Giok, mendadak nampak empat ekor kuda berlari datang, semua orang yang berkerumun di jalan raya segera menyingkir ke samping. Keempat penunggang kuda itu adalah laki-laki kekar berwajah kering, terutama laki-laki yang berada paling depan. Pada tangan kanannya memegang sebuah panji besar berhuruf kuning dengan dasar hitam panji itu berkibar terembus angin. Hui Giok mundur beberapa langkah, ia lihat panji itu bersulamkan delapan ekor naga emas yang saling bergumul, di tengahnya tertera sebuah huruf tam yang besar. Pantas semua jago persilatan memberi jalan batinnya, Rupanya orang kepercayaan Liong Heng Put Chiang yang datang, begitu merapat ekor kuda itu berada di tengah jalan raya, penunggang yang berada paling depan itu lantas berseru dengan lantang, Tam Chong Piao tahu ada perintah, semua saudara yang tergabung di bawah komando Willy Long Ki harap segera bebenah setiap saat siap menanti perintah untuk berangkat. Kegaduhan kembali terjadi ada yang dari jalan raya segera lari masuk ke rumah, ada pula yang dari dalam rumah lari ke jalan. Banyak suara berkumandang di sana sini. Perintah diteruskan ujung jalan yang lain. Kalainya lagi hingga degaran seruan itu bengcu secat dengan metu berki satu kiloton munahal tiga puluh sembilan robek sebagian dunia persilatan. Katanya Bengcu mempunyai sakit hati yang amat besar pada tambeng. Entah bagaimana rencana Bengcu selanjutnya. Apakah membutuhkan bantuan Xiao Tehal 40 robek sebagian? Ia tertawa parau, bagaimanapun perkenankanlah Xiao Te membawa Beng Cu ke tempat peristirahatan baru selesai. Ia berkata sudah ada belasan laki-laki yang berkerumun dan empat penjuru. Mereka menjura seraya berkata, hamba pun anggota perserikatan orang-orang Kang Lam, karena kedudukan yang rendah selama ini tak berani berbicara dengan Bengcu. Kalau Bengcu bermaksud menginap di sini, hamba telah memberikan kamar kami untuk mencu Sikap orang dua itu bukan saja sangat menghormat, bicaranya juga gugup dan takut, seperti seorang murid yang berbicara dengan gurunya yang keren. Kembali sinar mata Jit Giao Tuo berkilat, tampaknya ia heran mengapa orang dua itu begitu hormat terhadap Hui Jiok tidak perlu, aku telah menyiapkan tempat penginapan untuk Beng Cu Toa katanya dengan tersenyum. Belasan orang itu menghela napas panjang, seolah-olah merasa kecewa karena tak dapat menyumbang baktinya bagi Hui Tai Sian Hui Giok sangat terharu, dengan rasa terima kasih yang meluap dia berkata, terima kasih banyak atas perhatian saudara sekalian, terima, terima kasih, sekalipun hanya dua patah kata yang sederhana tapi lantaran diutarakan oleh seorang bengcu seperti Hui Giok, kata-katanya itu menimbulkan perasaan puas dalam hati orang-orang itu. Diam-diam lengkok Siang Gok menghela napas. mereka merasa bangga dan gembira. Selama hidup kedua orang ini tak pernah menikah, apalagi punya anak, juga tak punya murid dan tak punya teman, tapi sekarang mereka telah menganggap Hui Giok sebagai putranya, muridnya, sanaknya dan kawannya. Tentu saja, mereka ikut kelembira menyaksikan orang lain bersikap menghormat kepada Hui Giok. Tapi, teringat keadaan sendiri yang sengsara dan selama hidup belum pernah mengalami keadaan seperti itu, timbul juga rasa sedihnya. Habis Hui Giok bicara, belasan orang itu sering tak memberi hormat. Sampai lama sekali mereka masih berdiri di situ menyingkir tiba-tiba leuk Tiok mementak berbareng itu terdengar desingan angin tajam mendesir-desir, puluhan anak panah bagaikan hujan menyambar tiba, ada yang mengarah hui Diok, ada yang mengincar nahui hang, malah ada pula yang mengarah belasan orang yang sedang memberi hormat itu. Hui Giok terkesiap. Ia berpekik nyaring, bukan menghindar. Dia malah menerjang ke arah datangnya hujan anak panah itu. Baginya, bukan saja sulit untuk menghindari serangan anak panah ini, tapi kawanan laki-laki itu pasti akan terluka oleh serangan anak panah. Sekarang, ia menyongsong datangnya serangan itu. Sudah tentu, tindakan ini sangat membahayakan jiwanya sendiri. Begitulah. Dalam sekejap mata puluhan batang anak panah yang luncur tiba itu mengancam sekujur badannya Tanpa pikir panjang lengkok siangbok ikut menerjar ke muka Sementara kawanan laki-laki itu ada yang berguling ke samping untuk menyelamatkan diri Ada pula yang ikut menerjang maju untuk menyelamatkan Hwi dengan mengumpankan diri di depan pemuda tersebut Pekikan Hwigiyo terasa menggema di angkasa secepat kilat. Ia lepaskan pakaiannya di antara deru angin yang menyambar-nyambar. Sebagian besar anak panah itu berhasil disapu rontok, sedang sisanya karena terpengaruh oleh daya tolak bajunya dengan mudah bisa dihindari. Perubahan ini terjadi tanpa pertanda sebelumnya dan berakhir dalam sekejap. Saat itulah jeritan kaget baru terdengar di sana-sini. Sekilas perasaan terima kasih terlintas pada wajah Jip Giao Tui Hun, sementara itu dari atap rumah tampak ada puluhan orang laki-laki bertengger di sana, di antaranya ada dua orang berbaju hijau, sedang lainnya memakai baju berwarna kuning tangan masing-masing memegang busur, tapi entah bagaimana tak seorang pun membidikan panah lagi, semuanya hanya memandang ke arah Widiok dengan tercengang. Keadaan Honggyeok kini cukup mengenaskan, bukan saja jubah panjangnya koyak-koyak karena digunakan untuk menghalau anak panah, malah baju yang menempel di tubuhnya juga robek karena terburu-buru membuka baju tadi. Ujung baju yang robek berkibar terembus angin, meski rasa kaget masih nampak menghiasi wajahnya, tapi dalam pandangan semua orang, tiada orang seagung dia pada saat itu. Nahui Hang membentak dan segera hendak melompat ke atap rumah, tapi sebelum berbuat demikian laki-laki yang berada di atas atap rumah telah melompat turun dan semuanya berlutut. Perlahan Hui Giok menghela nafas, Ai, mengapa kalian berbuat demikian sekalipun merasa dendam kepadaku, buat apa melukai orang lain yang tak berdosa Nahui Lilong memburu Maju? Serunya dengan lantang mereka semua adalah anak buah Kim Kepang. Dua orang yang berbaju hijau adalah pembantu Siang Iti, Kegan, Ayam, Pot Ke Heng Pui bersaudara. Seperti memahami sesuatu, Hui Giok manggut-manggut dan menghela nafas. Rupanya kalian ingin balas dendam bagi Pang Cumu ya? Aku tidak menyalahkan kalian, meski usahamu gagal tapi, ai pergilah kalian, lain kali toh masih ada kesempatan untuk mewujudkan keinginan kalian ini. Tak seorang pun di antara anggota Kim Koh Pang itu berani menengadah. Wajah mereka rata-rata memancarkan penyesalannya yang tak terhingga, bahkan ada di antaranya mereka meneteskan air mata saking terharunya, mereka menyembah dan minta maaf. Pui HG, salah seorang dari dua pui bersaudara yang termasuk dalam kelompok Koh Muta Ayam berkata dengan kepala tertunduk, hamba sekalian tak tahu Xian Sianseng ternyata begini mulia, begini bijaksana, hingga kami berani melakukan perbuatan semacam ini. Kami tahu salah dan bersedia menerima hukuman dan Bengcu, Puyetoh, saudaranya, juga berkata, Bengcu begini bijaksana, hamba sekalian tak berani berkhianat lagi, setelah menjalani hukuman, sekalipun Bengcu tak sudi, Hamba tetap siap mengabdi dan berbakti bagi Bengcu, Hui Giok menghela napas panjang. Ai, kalau memang begitu, cepat kalian bangun, salju amat dingin! Jangan sampai merusak kesehatan kalian." Angin memang dingin dan berembus kencang baju Hiu Giok yang compang-camping, tertiup berkibaran bagaikan bunga dua salju. Seorang laki-laki itu cepat melepaskan jubah panjangnya dan diangsurkan ke hadapan Hui Giok. Tak seorang pun di antara mereka yang bersuara, sebab perasa terharu yang bergolak dalam hal mereka tak terkatakan dalam keadaan Begtu Jangankan cuma melepaskan jubah luar, sekalipun kepala mereka dipenggal pun tak akan ada yang menolak Dengan termanggul Wijiok mengawasi laki dua di hadapannya serta anggota Kim Kehpang lainnya yang masih berlutut di tanah Serunya dengan terharu, kalian, kalian Tenggorokannya seperti tersumbat dan tak sanggup berucap pula, semua orang menyaksikan adegan ini dan menghela napas terharu, hanya Jit Giao Tui Hun yang dalam dua tundukan kepalanya entah merasa sedih atau timbul rasa menyesalnya. Oh 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 hujan salju sebentar turun dengan derasnya dan sebentar berhenti, lapisan salju yang menyelimuti permukaan tanah sudah menumpuk sangat tebal. Lapisan salju di luar kota jauh lebih tebal daripada di dalam kota empat penjuru yang terlihat hanya warna putih belaka. Bila senja tiba, dunia yang berwarna putih keperak-perakan lantas berubah menjadi putih kelabu kalau tengah malam, yang tertampak bahkan hanya kelabu yang suram, dalam keadaan begini sukar untuk memberdakan manakah tanah ladang, manakah pepohonan dan manakah perumahan keheningan menyelimuti seluruh penjuru dunia. Di depan sebuah kuil yang kecil berdiri seorang anak perempuan berusia empat lima belas tahunan yang bertubuh ramping. Dalam keheningan malam yang dingin ia tampak begitu kesepian dan sebatang kara. Dalam ruangan kuil tergantung sebuah lentera kecil yang tak pernah padam, Cahaya lentera menyinari tubuhnya dan mencetak bayangannya di atas permukaan salju, namun bayangan itu mana dapat membebaskan dia dari kelaparan, kedinginan, serta kesepian? Hanya sepasang matanya yang besar dan jeli ibaratnya bintang di cakrawala yang memancarkan sinarnya yang berkelip-kelip. Tapi, sinar mata itu memperlihatkan pula kegelisahan penantian. Apakah yang dinantikannya? Tanpa berkedip dia mengawasi sederetan bangunan ramah nun jauh di sana, mendengarkan suara manusia di balik bangunan itu yang makin lama makin sunyi, melihat sinar lampu yang terang benderang yang makin lama makin suram. Segulung angin dingin berembus lewat, ia bergidik dan bersin, akhirnya seperti tak tahan, ia menggigit bibir dan menjurah ke dalam seraya berkata dengan lembut toh tekong, Apekong, terima kasih banyak kemudian dengan sangat hati-hati dan penuh kewaspadaan ia berjalan menuju kederetan bangun itu. Gerak tubuhnya tidak gesit, juga tidak cepat, jelas dia tak pernah berlatih kepandaian apapun, tapi di balik sinar matanya yang jeli dan lembut terpancar keteguhan hati serta kebulatan tekad yang tebal. Dia menuju ke kaki dinding bangunan, menengok dinding yang tingginya hampir dua tombak, Melompat sekuatnya ke atas, tangannya meraih tembok. Sayang tidak berhasil dan merosot ke bawah, tapi dia tak putus asa. Gagal yang pertama dicoba untuk kedua kalinya, merosot lagi diulang untuk ketiga kalinya. Dengan susah payah, akhirnya dia berhasil setelah demi selangkah bocah itu merambat ke atas. Ketika berhasil sampai di atas dinding, dia menghembus napas lega. Matanya yang jeli memandang ke halaman rumah yang hening dan diliputi kegelapan itu. Ia menghela nafas dan bergumam, Oh, Toakoko, engkau berada di mana minus nol 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 nol. Oh Exo nol di halaman rumah yang penuh salju. Wigiok sedang berdiri termangu di bawah pohon yang yang telah layu. Udara berwarna kelabu, tiada bintang, tiada rembulan memandangi tumpukan salju yang tersebar di empat penjuru. Pelbagai ingatan berkecamuk dalam benaknya, seperti juga embusan angin puyuh yang melanda tanah ladang. Sukarlah ia mengendalikan perasaannya yang bergolak. Pada malam yang sama seperti ini, dia pernah berdiri di bawah pohon yang dalam perumahan Huiliung Kiok sambil menyesali kebodohan sendiri, membenci kebebalannya yang tak mampu mempelajari pelbagai ilmu silat, pelbagai kepandaian. Ketika itu, ia pernah mengucurkan air mata karena sedih, mengenang kehidupannya yang sengsara, pengalamannya yang pahit lalu beralih ke halaman rumah yang lain, ia pun mengagumi kebaikan halaman yang berada di sana, mengenang bayangan tambunki yang ramping, kerlingan matanya yang menakjubkan. Dalam keadaan mengelamun demikian sering kali muncul sebuah tangan kecil yang halus yang menyekakan air matanya. Kemudian dengan perasaan terhibur diajaknya masuk ke dalam rumah. Tapi di manakah tangan yang lembut itu sekarang? Masihkah menderita dalam perumahan Hui Lilong Kiok? Merasakan kesepian dan penghinaan? Dengan penuh kepedihan ia menghela nafas, bersumpah akan menyekair matu yang meleleh dari matu yang besar itu dengan tangannya. Tiba-tiba ia teringat kembali metu jeli yang muncul di antara kerumunan manusia itu Tapi dengan segera pula anak muda itu menghela napas tak mungkin dia Kalau dia, mengapa ia tinggalkan aku demikian gumamnya Juga di tengah malam dingin yang sama Ia pernah berbaring di bawah perumah yang asing hanya dengan badan penat dan kecapaian setelah seharian penuh bekerja berat Ketika itu dia harus menahan rasa dingin Lapar dan rasa sedih serta kecewa yang mencekam perasaannya dan perasaan yang sukar ditahan, rasa rindu yang kuat dapat dilupakan. Rasa rindu yang masih terdalam hatinya. Tapi perasaan itu harus ditambah dengan penderitaan yang menyayat hati, sebab sasaran yang dirindukannya telah dipisahkan oleh selapis baja yang sukar ditembusnya. Dia hanya dapat menyesali takdir yang mempermainkan dirinya. Kenapa ia mencintai gadis yang mestinya tidak boleh dicintainya? Dalam pergolakan perasaan itu, tiba-tiba ia teringat kembali pada suatu kejadian lama. Itu pun terjadi di tengah malam yang sangat dingin seperti sekarang ini, ketika ia terjaga bangun dan suatu impian buruk dan tak bisa tidur lagi, didengarnya kabar tentang kematian ayah serta pamannya. Rasa sedih dan penderitaan yang dialaminya ketika itu kini seakan akan berkumpul lagi dalam lubuk hatinya. Segala sesuatunya meski sudah terpisah amat jauh pada saat ini, namun semuanya seolah-olah muncul kembali di depan matanya, meskipun malam yang dingin di manapun adalah sama tumpukan salju pun berwarna sama, tapi perubahan yang terjadi dalam dunia ini teramat ajaib, teramat besar, pemuda yang lemah yang hidup sebatang kara dan penuh penderitaan serta siksaan itu, benarkah? Adalah diriku. Sekarang ia tidak percaya, ia tak akan mempercayainya. Tapi bagaimanapun, jua ia tak dapat tidak mempercayainya. Kebahagiaan dan kebanggaan bagaikan kelebatan sinar kilat di udara, tiba-tiba menjadi terang di depan mata, datang mendadak dengan begitu cepatnya. Tapi, ada pula yang terasa sayang baginya merasa sayang karena semua itu datangnya terlambat. Tiba-tiba ia merasa mukanya jadi dingin kiranya entah sejak kapan dia telah melelahkan air mata Ia tidak melihat seorang sedang berjalan pelan menghampirinya di tengah kegelapan halaman orang itu sebentar berjalan lalu berhenti bernapas, berhenti lagi Dan akhirnya tiba-tiba dia di samping pemuda Tiba-tiba ia merasakannya dan berpaling. Sebuah tangan kecil halus sedang diulurkan ke muka dengan gemetar, seperti juga kejadian dahulu di tengah malam yang dingin dalam kenangan yang tak terlupakan itu. Rasa kejut dan gembira yang muncul secara tiba-tiba membuat anak muda itu tertegun, membuatnya termangu, dan tak tahu apa yang harus dilakukan. Tangan yang kecil dan mungil itu gemetar makin keras. Dari kelopak matanya yang jeli meleleh butiran air mata rasa sedih dan gembira. Butiran air mata meleleh melalui pipinya yang halus dan menetes di permukaan salju yang beku. Entah berapa lama sudah lewat, akhirnya Hui berseru, Tin Tin, kau, kau, Toa Koko, Toa Koko. Suara anak perempuan itu pun tersendat. Entah berapa kali ia memanggil Toa Koko, Akhirnya ia menubruk ke dalam pelukan toa kokonya dan menangis tersedu-sedu di tengah kegelapan kembali muncul dua sosok bayangan manusia. Mereka adalah lengkok siangbok yang menginap bersama Hui Giok di halaman belakang itu. Dengan termangu mereka memandang adegan tersebut beberapa saat lamanya, kemudian menghela nafas dan pelahan kembali lagi ke kamarnya. Mungkin anak perempuan itu adalah Wan Litin yang sering disinggung anak Giok. Bisik Leng Hon kemudian tak tahan, sungguh tak tersangka, dia titik. SSST, biarkan mereka bergembira, biarkan mereka mengucurkan air mata bagi pertemuan itu bisik Leng Kobok anak giok. Ai dia meman harus dihibur, dia memang pantas dihibur, bukankah begitu? Hui Giok memelukuan Litin erat-erat, Entah berapa lama sudah lewat, baru melepaskan pelukannya agar ia dapat memandangnya, dan supaya si dia memandang pada "Kau, kau telah dewasa," bisiknya sambil tertawa pedih. Nona itu tertunduk, bulu matanya yang panjang menutup kelopak matanya. Pagi tadi kulihat kau, katanya tak kusangka kau telah menjadi seorang pahlawan besar, seperti apa yang pernah kita impikan. Waktu masih berkhayal bersama. Tapi aku tak berani munculkan diri, begitu banyak orang-orang Hui Liong Kiok di jalanan, aku takut ditangkap, aku takut mereka laporkan hal ini kepada, kepada Paman Tam, walaupun agak keberatan dia mengucapkan, tapi kebiasaan yang sudah berlangsung bertahun-tahun mungkinkah diubah dalam sekejap? Hui Giok betul-betul tertawa meski tertawa dengan air mata yang meleleh, katanya mulai sekarang, Kau tidak perlu takut lagi. Apapun yang akan terjadi, aku akan selalu melindungimu. Wan Litin menengadah, memandangnya seperti seorang gadis yang memandangi pangeran dalam hayalannya. Begitu kagum dia. Ia menanyakan penghidupannya selama dua tahun ini, dan anak dara itu bercerita dengan air mata bercucuran di samping senyum gembira, bahwa penghidupannya adalah penghidupan yang sederhana, penghidupan yang penuh penderitaan. Penghidupan yang kesepian, tapi sekarang semua itu sudah berlalu. Maka pemuda itu pun memberitahukan kepadanya pengalamannya yang penuh keanehan selama itu, pengalamannya yang juga penuh penderitaan serta kesedihan. Dengan terbelalak, anak dara itu mendengarkan penuturan itu tiba-tiba dari balik matanya yang jeli terpancar rasa marah, rasa dendam yang membara. Ia mengepal tangannya sambil menengadah, katanya. Diam-diam ku dengarkan orang bicara di jalanan, di pialu kiok, bahkan dimanapun aku selalu dengar. Benarkah ayah kita dibunuh? Dibunuh orang itu? Sambil menggigit bibir Hwi Giok mengangguk dengan berat, begitu keras ia menggigit bibirnya hingga darah merembes keluar. Wan Lutin kembali menangis, sambil mendekap dalam pelukan Hwi Giok Dia mengeluh, Oto Akoko, kau kau harus membalaskan dendam ayah kita. Hui menepuk bahunya dan bergumam, membalas dendam, membalas dendam. Tiba-tiba gadis itu berhenti menangis. Ia ya menengadah, sinar matanya yang bening itu memancarkan rasa iba, simpati, kasihan dan sedih. Ai, kasihan, yang paling kasihan adalah Enci Tam. Tahukah kau, demi engkau, dia begitu menderita. Seorang diri bersembunyi dalam kamarnya, Sebentar tertawa, sebentar menangis, sebentar mengatakan, "Kau berbuat salah kepadanya, sebentar lagi bilang dia yang bersalah padamu. Seringkali dia mengajak aku ke kamarnya untuk bercakap-cakap, tapi kecuali kau, soal apapun tak pernah dibicarakan sambil berbicara." Ia menangis habis menangis, bicara lagi. Setelah menghela napas sedih, Lutin menundukkan kepalanya. Seketika itu juga, Wiggy merasa darah menggelora dalam dadanya. Ia terkesima dan tak tahu apa yang mesti dilakukannya. Lama sekali, Lutin berkata lagi kemudian ketika mengetahui ayahnya hendak menjodohkan dia dengan Tong Hong Heng Te, ia melarikan diri dari rumah, tapi segera dapat ditangkap kembali oleh ayahnya. Perasaannya baru bisa tenang ketika ayahnya menolak pinangan Tong Hong Heng Te, Tapi ketika aku kabur dari sana, ku dengar lagi dia akan dijodohkan dengan Tong Hong Heng Entah apa yang terjadi setelah ia mengetahui kabar tersebut, Hui Giok berdiri bagaikan patung. Benarkah dia? Dia mencintai aku, gumamnya Wan Lutin, menghela napas, sedih, Pelahan dia mengangguk. Hui Giok merasa telinganya seperti mencincang pesan lenggo Absian Chu Aye Ching sebelum ajalnya seakan-akan berkumandang lagi di tepi telinganya. Mulai detik ini, selama hayat masih dikandung badan. Selamanya kau tak boleh membohongi perempuan manapun. Selamanya tak boleh membuat sedih gadis, baik engkau mencintai atau tidak, kau harus baik kepadanya. Kau harus melindungi dia dalam persoalan apapun. Tak boleh melukai perasaannya. Lebih-lebih lagi, jangan kau biarkan diambil lukai orang lain. Dengan termangu, ditatapnya salju yang membeku, kembali ia bergumam, "Sekali aku sudah bersumpah, mana boleh kulukai hatinya." Betapapun dia dia mencintaiku aku aku. Dengan pedih ia menggigit bibir sendiri tapi sakit hati orang tuaku lebih dalam dari lautan haruskah kuabaikan kewajibanku ini sebaliknya bila ku balas sakit hati ini ku bunuh ayahnya berarti kulukai perasaannya bukankah perbuatanku ini berarti pula melanggar sumpah ya dendam ayahnya. Sumpah beratnya keduanya ternyata saling bertentangan antara cinta dan dendam sukar dipisahkan tanpa terasa ia terbayang kembali perkataan Lenggo Axianju yang gemetar dan penuh penyesalan itu Persoalan ini meski gampang diucapkan pada hakikatnya sukar untuk dilaksanakan sebab di dunia ini selalu akan muncul pelbagai alasan yang aneh yang membuat kau mau tak mau harus melukai perasaan orang yang kau cintai pelbagai alasan yang aneh, pelbagai alasan yang aneh, orang yang kau cintai, orang yang kau cintai, toak koko, tiba-tiba Wan Lutin menjerit kaget, kau, mengapa kau darahmu, dengan tangan yang halus ia bantu Hwi mengusap darah yang leleh dari bibirnya, meski di tengah malam yang dingin, tapi darah Hwi rasanya panas bagai api yang membara. Dengan terharu dipegangnya tangan gadis itu, diusapnya dengan penuh kasih sayang, setelah menghela nafas, berkatalah Hui Giok, bagaimanapun juga, usiamu masih terlalu kecil, banyak persoalan Aita akan kau pahami dengan menurut Tuan Lutin mengangguk sekalipun dia enggan dianggap anak kecil, tapi perkataan itu diucapkan oleh Toa Kokonya, betapapun dia menganggapnya pasti benar. Lama sekali ia termangu, Tiba-tiba seperti teringat akan sesuatu segera ia berkata lirih orang yang paling akhir bersamamu tadi apakah bernama Jik Giao Hun? Dari kau tahu giok heran. Dia bukan orang baik. Aku pernah melihatnya di kantor Wiliung Piao Kiyok kulihat dia masuk lewat halaman belakang dengan gerak gerik yang sangat mencurigakan entah apa yang dibicakannya dengan Tam. Tambeng, hingga malam hari kedua dia baru pergi dengan gerak gerik yang aneh bahkan naik kuda pun tak berani, benarkah itu Huiyok terkejut, kau melihatnya dengan jelas dengan penuh keyakinan Wan Lutin mengangguk tiba-tiba dari belakang sepotong batu gunung tak jauh sana berkumandang suara helaan pas menyusul seorang menanggapi dengan nada yang berat, semuanya benar air muka Wan Lutin berubah hebat, dengan terkejut Huiyok segera membentak Siapa selagi ia hendak menerjang ke sana tak terduga sesosok bayangan orang lantas muncul. Dia tak lain tak bukan adalah Jit Giao Tui Hun Nahui Hong. Benar, benar, semuanya memang benar. Demikian gumamnya pula. Tersembul senyuman rasa menyesal di ujung bibirnya. Ia berkata lagi dengan lirih, Bung Cuto aku, Maafkanlah perbuatanku yang telah mencuri dengar pembicaraan kalian ini. Sejak adik cilik ini masuk ke halaman, aku lantas mengetahuinya. Sebab itulah aku pun keluar dan kamarku. Wan Lutin berdebar keras. Dia mengira gerak geriknya sudah cukup hati-hati. Tak tahu nyatoh masih diketahui orang lain. Sekarang dia mulai paham. Ketajaman pendengaran orang-orang Persilatan memang luar biasa yang mana tak pernah dipercayai sebelumnya sekarang ia mulai percaya di samping itu ia pun mulai berduka bagi mereka Seorang yang hidup di luaran dan banyak mengikat permusuhan pasti seperti mereka keadaannya makan tak enak tidur pun tak nyenyak setiap waktu setiap saat selalu khawatir akan diserang orang lain Sementara itu, dengan tatapan mati yang tajam dan mulut membungkam, Wei mengawasi orang suna itu tanpa berkedip. Jip Giao Tuihun yang tersohor karena kebuasan dan kelicikannya itu sekarang berdiri dengan wajah malu dan penuh penyesalan. Ya, Beng Chu, katanya tergegap. Terus terang aku memang mengadakan persekongkolan dengan Liong Heng Pa Chiang. Dia bantu aku membasmi perserikatan orang-orang Kang Lam, Bantu aku membunuh Kim Ke Siang dan bunuh Shin Jiu Hui serta He Titik serta Engkau Beng -Ciu. Bila pekerjaan ini berhasil maka dia akan bantu aku membentuk perserikatan baru serta mengangkat diriku sebagai Beng Hui. Hui. Hanya mendengarkan dengan seksama tidak emosi, tidak marah ataupun merasa benci. Jip Giao Tui Hun pelahan. Kemudian berkata lagi kematian siang itu tadi ai pada hakikatnya adalah hasil karyaku sendiri ku anjurkan dia memusuhi Bengcu dan aku pun menyanggupi akan datang untuk membantunya. Mendengar sampai di sini, Hui Giok tak dapat menahan rasa sedihnya lagi. Ia menghela nafas panjang ai, kau, kau memang kelewat kejam desisnya kemudian. Dengan bungkam Nahui Hang menundukkan kepalanya. Tiba-tiba Hui Giok berkata lagi. Kalau begitu, laki-laki yang memaki tonghong hengte dari tempat gelap juga merupakan hasil karyamu Kalau tidak, kenapa mereka mengucapkan kata-kata yang tidak menguntungkan tambeng semakin rendah nahui hang tertunduk Ya orang-orang itu adalah seruhanku, akulah yang memerintahkan mereka berbuat demikian Sebabku, kuatir jika tambeng sampai berbesanan dengan tonghong hengte pengaruhnya pasti akan besar dan kemudian andai kata dia ingkar janji, bahkan membunuh aku tentu aku tak bisa berbuat apa-apa. Terkesiap juga hati Hoi Giok mendengar keterangan itu, dia menghela nafas panjang ai, demikiankah keadaan dunia perselatan yang sebenarnya? Mengapa setiap orang harus tipu menipu? Ai, pada hakikatnya dunia persilatan adalah dunianya kaum kuat menindas kaum lemah kata Jeb Giau Tui Hun Hang sambil menghela napas semula. Kupikir orang yang berhati bajik tentu tak akan mampu hidup di dunia persilatan ini. Tapi Ai, sekarang aku baru tahu bahwa pikiranku itu keliru. Dimanapun jua orang baik selamanya tak akan kesepian. Sesudah berhenti sebentar dengan kepala yang tertunduk rendah sambungnya lebih jauh. Kesemua ini tak lain adalah berkat watak Bengcu yang mulia dan bijaksana. Tabiatmu telah mengharukan hatiku. Aku sebenarnya setelah Bengcu berhasil kupancing sampai di sini, makanan dan arak yang kuhidangkan kepadamu hendak kucampur dengan racun yang paling jahat. Racun itu bahkan sudah kusiapkan. Racun itu adalah sejenis racun jahat yang tak berwarna maupun berbau. Tapi ai aku benar-benar merasa tak tega untuk melaksanakan niat jahatku ini Hui giyok terkesiap, baru sekarang ia sadar jiwanya tadi sebenarnya telah berada di ambang pintu akhirat. Ia menghela nafas panjang, sebetulnya dia hendik mengucapkan sesuatu, tapi sebelum niatnya terlaksanakan, tiba-tiba dari luar halaman, dan balik kegelapan berkumandang suara tertawa dingin yang menyeramkan. Malam sudah hampir berakhir rembusan angin terasa makin dingin suara tertawa dingin itu terasa menggigikan. Baik Ahwi Giyok maupun Nahwi Hang serta Wan Lutin serentak terperanjat siapa itu bentak Nahwi Hang tahu kesalahan dan bersedia bertobat itu menandakan kau masih bisa dididik, bila rencana busukmu itu kau laksanakan, kau kira nyawamu masih bisa hidup sampai sekarang suara itu muncul dari kegelapan, nyaring, tegas dan menggetar perasaan. Terbawa oleh embusan angin dingin, sulit bagi Hui Giok dan Nahui Hang untuk menentukan dari manakah suara itu berasal, seakan dua jauh tapi terasa dekat, padahal sepuluh tombak di sekeliling halaman itu tak nampak bayangan manusia. Hati Hui Giok tergerak, cepat teriaknya, suhu. Lo Chiam pun berbareng itu juga ia melayang ke udara, ujung kakinya menutup di atas ranting pohon, dengan dua tiga kah lompatan ia sudah berada di luar halaman. Tapi suasana tetap kening angin berembus kencang, memandang jauh ke depan, yang tertampak hanya keheningan belaka dengan tanah bersalju yang lapang. Seakan dua sejak dulu sampai sekarang tak pernah ada manusia yang muncul di situ. Hui Giok celingukan memandang ke sana kemari, kemudian teriaknya lagi suhu. Chiam pual sekeras geledek teriakan itu sampai salju di ranting pohon pada gugur ke tanah, seekor burung bersuara kaget dan terbang dengan ketakutan. Dalam sekejap, mata lenyap pula di balik kegelapan. Hui Giok berdiri dengan termangu, setelah menghela nafas ia berkelebat kembali ke dalam halaman waktu itu Lutin sedang menanti dengan penuh pengharapan matanya yang jeli menatap wajah pemuda itu tanpa berkedip sinar matanya adalah sinar mata penuh rasa kagum. Jit Giao Tui Hun Hui Hang berdiri dengan tangan terjulai ke bawah, mukanya pucat, matanya terbelalak dan mulutnya melongot, peluh sebesar kacang kedelai membasahi jidatnya. Menyaksikan keadaan orang tersenyumlah, Hogeok melepaskan golok pembunuh berpaling mencapai tepian. Xiao tepantas Pantas mengucapkan selamat untuk saudara. Katanya, menirukan sabda Buddha, "Ya, mulai sekarang mungkin tidurmu akan bertambah nyenyak dan makan pun akan bertambah nikmat." Sambung Wan Lutin tiba dua sambil tertawa manis. Dengan tangan yang gemetar Jit Giao Tui Hun Hang menyeka peluh dingin yang membasahi jidatnya, ia merasa jantungnya berdebar keras, di dalam hati ia berguman, melepaskan golok pembunuh, berpaling mencapai tepian, mendadak ia menengadah dan tertawa terbahak-bahak, serunya lantang, hahaha, sungguh tak kusangka, jadi orang bajik jauh lebih menyenangkan daripada menjadi orang jahat. Sebagai seorang yang berasal dari golongan hitam yang biasa membunuh dan merampok, tentu saja ia tidak menyadari bahwa ucapan yang sederhana itu sebenarnya mengandung makna yang luas, mengandung filsafah yang tidak sederhana. Diam-diam, Hwi Giok berpikir dalam hati, entah berapa malam dia tidak tidur, berapa besar penderitaan batinnya sebelum mengucapkan kata-kata sederhana yang sebenarnya tidak sederhana ini. Semoga semua orang jahat yang ada di dunia ini dapat hadir di sini dan mendengarkan kata-kata yang timbul, dan hati sanubarinya itu. Mereka bertiga saling pandang sekejap, tiba dua taman yang sepi dan dingin itu seakan-akan berubah jadi hangat dan nyaman. Sebab taman tersebut sekarang penuh dengan watak kebaikan asli kemanusiaan. Jalan raya di dalam kota Hanko ketika berada dalam keheningan dengan udara yang dingin. Banyak laki-laki berpakaian ringkas dengan sepatu kulit mereka yang berat tiada hentinya melewat tanah bersalju itu sambil mengawasi kereta-kereta barang kawalan di tepi sungai. Meski masih banyak orang yang ingin tahu dan sok mencampuri urusan orang lain, Demi menyelidiki awal dan suatu pertarungan semit yang akan berlangsung, mereka harus berdiam semalam suntuk di kedai-kedai minum. Namun keheningan serta hawa dingin yang menerkam, empat penjuru masih tetap begitu berat, sedemikian beratnya sehingga terasa menekan perasaan setiap orang, menindih dada mereka hingga sukar rasanya untuk bernapas. Kadangkala meledak, gelak tertawa yang keras memecah keheningan yang mencekam malam yang gelap itu. Tapi berapa banyak pun gelak tertawa yang terdengar tidak akan berhasil menyingkirkan perasaan berat yang menekan hati orang-orang itu. Tiba dua dari ujung jalan raya sebelah sana, berkumandang jerit ngeri yang menyayat hati. Entah berapa banyak orang yang segera berlari menuju ke tempat datangnya suara jeritan itu. Tapi yang dijumpai hanya gumpalan darah kental yang mulai membeku di atas permukaan salju yang putih. Di samping gumpalan darah beku, seorang anak buah Huiliung Piaokio tergelepar dengan badan telentang. Wajah Seng korban diliputi rasa kaget dan ketakutan. Matanya yang kaku masih memandang ke angkasa dengan pandangan yang kosong. Sebilah belati yang tajam menancap di atas dadanya yang bidang dan darah yang menetes keluar segera akan membeku bersama kengerian yang menyelimuti suasana di tengah malam dingin itu. Cian Sin mulai beraksi teriakan demi teriakan yang penuh kegembiraan segera tersiar ke mana dua, tersebar di balik jalan raya yang sepi. Suara jeritan lain tiba dua berkumandang dari sudut jalan yang lain. Delapan ekor kuda tiba-tiba menerjang keluar dari sebuah bangunan besar di tepi jalan Dua orang yang berada paling depan membawa terompet yang segera ditiup keras-keras Di tengah denging suara terompet yang susul menyusul rombongan penunggang kuda itu segera bermunculan dan setiap sudut jalan di kota itu Mengikuti derap kaki kuda yang ramai seorang laki-laki dengan suara yang kuat segera berteriak keras semua saudara yang tergabung di bawah panjang naga terbang, hendaknya berkumpul di tempat penyeberangan sungai Tiangkang, jangan sampai terpencar teriakan itu pun sambung menyambung tersebar ke seluruh pelosok kota yang gelap itu. Dalam waktu singkat suasana dalam kota jadi kalut, ketenangan segera terenggut, keamanan tersita, Keadaan jadi kacau balau, sekalipun ada sekawanan opas bersenjata lengkap yang melakukan perondaan dengan perasaan apa boleh buat, tapi penglihatan mereka seakan-akan tidak menghiraukan cahaya, golok, dan genangan darah. Mereka menganggap semua ini sebagai berjangkitnya penyakit menular. Sebagai wabah, penyakit menular memang tak bisa dilawan dengan kekuatan manusia, tapi penyakit menular pada suatu ketika tentu akan berakhir. Tapi jeritan ngeri masih berkumandang tiada intinya kadangkala muncul di sebelah timur, lain saat timbul di sebelah barat. Seorang laki-laki mabuk berjalan dengan sempoyongan mencari tempat kencing. Celakanya, sebilah golok tak bersarung terselip di pinggangnya. Lebih celaka lagi, kebetulan ada delapan penunggang kuda itu berlari lewat di sampingnya. Maka penunggang kuda itu pun membentak nyaring dan cahaya golok pun berkilat di angkasa. Laki-laki pemabuk yang sempoyongan itu hanya merasakan kepalanya ringin dan sakit, lalu dengan mengenaskan roboh terkapar di atas permukaan salju dan membiarkan tubuhnya diinjak-injak oleh kaki kuda yang lalu di atas tubuhnya. Oh, 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 angin berhembus makin kencang. Sebuah perahu yang berlayar hitam menyeberang dari balik kegelapan dan berlabuh di tepi sungai yang sunyi. Sebelum perahu mencapai tepian, Beberapa sosok bayangan hitam lantas melayang turun dari perahu itu, kemudian tanpa berhenti berkelebat ke depan dan lenyap dalam kegelapan Gerak-gerik mereka sangat misterius ibaratnya sukma gentayangan yang datang ke neraka Siapakah mereka? Oh, 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 lima ekor kuda jempolan mengiringi sebuah kereta besar muncul dari balik kegelapan dan berlari sepanjang jalan raya kota yang sepi yang paling depan adalah seorang laki-laki berambut dan berjenggot putih, bermata tajam dan bertampang keren. Entah siapa yang mulai dulu, mendadak di tepi jalan berkumandang teriakan kaget. Liong Hengpet yang datang baru saja suara itu berkumandang tahu-tahu sebuah telapak tangga yang kuat menutup bibirnya dan menyeret orang itu ke tempat gelap di celah perumah. Maka tak ada orang yang berteriak lagi. Kereta itu berhenti di depan sebuah bangunan besar di tepi jalan. Sebenarnya di depan pintu terpanjang sebuah papan nama yang bertuliskan kantor cabang perusahaan Hui Liong Piao Kiok. tapi entah mulai kapan papan nama itu sudah dicopot orang. Liong Heng Peci yang tambeng yang berada paling depan segera melompat turun dari kudanya. Dengan satu lompatan enteng ia menyelinap ke depan kereta lalu serunya dengan suara perlahan anak Ki, Ayo turun tabir tersingkap, Tambun Ki yang pucat dan bermata pudar pelahan turun dari kereta itu. Mukanya waktu itu tampak layu, tidak bermosi bahkan matanya yang jeli kini tampak buram. Dengan pandangan kosong dan pikiran hampa dia melangkah di atas tanah bersalju dan masuk ke gedung megah itu, matanya tidak melirik, kepalanya tidak berpaling bahkan terhadap ayahnya juga tak memandangnya sekejap pun. Liong Heng Peci yang tambeng menghela nafas sedih tanpa bicara dia ikut masuk ke dalam rumah itu. Pintu gerbang yang tebal dan berat segera tertutup dengan menimbulkan suara yang keras, memotong pandangan orang banyak tapi tak dapat memotong bisikan orang banyak. Liong Heng Peci yang datang. Liong Heng Peci yang telah datang, udara malam berubah semakin kelam dan berat. Entah berapa lama lagi waktu fajar, OVO plus OO bangunan yang megah tapi suram itu segera diterangi cahaya lampu. Namun langkah kaki yang kacau berubah menjadi ringan, enteng hampir tak menimbulkan suara liong Heng Peci yang tambeng dengan wajah sedingin es buru-buru berjalan menuju ke ruangan sebelah barat. Baru saja dia melangkah masuk ke pintu halaman, bentakan tertahan segera berkumandang dari balik ruangan, Siapa Tam Beng berdehem pelahan, cahaya lampu segera menerangi seluruh ruangan dan Tong Honggou kiam yang berpakaian tidur menyambut kedatangan Piaut Tao itu di depan pintu. "Paman Tam, mengapa engkau menyusul kemari di tengah malam buta begini?" sapa Tong Hong tiat sambil tersenyum. Senyuman menghiasi wajah Liang Hanqi yang Tam Beng yang suram jawabnya. Seharusnya sejak kemarin aku sudah sampai di sini untuk menantikan kedatangan Hiantit sekalian. Tak tersangka karena keterlambatanku menyebabkan kalian mesti makan hati oleh karena kau kan manusia liar yang tak karuan itu. Tong Hong Kang terbahak-bahak. Hahaha. <laughs> Berita paman tam sungguh luar biasa cepatnya. Diiringi gelak tertawa mereka lantas masuk ke ruangan. Tapi benarkah gelak tertawa itu timbul dari lubuk hati yang tulus dan murni? Setelah berlangsung pembicaraan ringan, tiba dua liong heng peci yang tambeng menghela nafas panjang, kemudian mengalihkan pembicaraan ke pokok persoalan yang sebenarnya. Aku jadi teringat kembali pada lamaran yang pernah Hiantip ajukan pada tahun yang lalu, demikian ia berkata, waktu itu, Berhubung usia putriku masih kecil, lagi pula merasa tak berani menerima penghargaan setinggi ini, maka lamaran tersebut belum kuputuskan. Tong Hong Ong tersenyum, "Dia seperti mau mengucapkan sesuatu, tapi dijauhi ujung bajunya oleh Toakonya, Konya, Maka kata-kata tersebut turun diucapkan. Liong Heng Pets yang mengalihkan pandangannya, entah melihat atau tidak sikap orang, ia berkata lebih jauh. Tapi sejak peristiwa di perkampungan Longbong Sanceng, di mana putriku sudah mendapat bantuan yang besar dan keponakan Cheng, sungguh tak tersangka dia. Dia, ai ternyata dia pun menaruh hati terhadap keponakan Cheng air muka Tong Hong Cheng tetap kelihatan kaku, sedikit pun tidak emosi. Sebaliknya Tong Hong Tiat lantas berseru sambil tersenyum wah, rupanya Samte yang punya rezeki besar. Ya, Selama kumalang melintang dalam dunia persilatan, dia satu-satunya putri yang kumiliki ujar tambeng. Lebih lanjut, sebab itu, kalau dia sendiri juga mau, maka terpaksa baru ku tebakan muka dan menyinggung kembali urusan lama dengan kalian. Tampaknya ia sengaja menekankan urusan lama tersebut, seakan-akan dengan demikian persoalan itu bukan kehendaknya, melainkan keluarga Tong Hong yang mengemukakan lebih dulu. Tong Hong Heng Teh saling pandang sekejap sebelum berkata, Tambeng telah bersuara pula. Cuma A. Keluargaku adalah keluarga yang rendah. Entah derajat kami setimpal dengan derajat keluarga Tong Hong atau tidak. Air muka Tong Hong Cheng masih tetap tanpa emosi, namun juga tidak bermaksud menghindarkan diri. Tong Hong Tiat segera tersenyum nama besar Pamantam termasuk sampai ke mana-mana dalam 10 tahun akhir ini belum pernah ada jago perselatan yang dapat menjajarkan namanya dengan nama besar Pamantam. Kalau Pamantam mengatakan derajat keluarga terlalu rendah, maka hal ini malahan membuat keponakan sekalian jadi tak enak hati. Ah keponakan terlalu memuji. Sambil tertawa Liong Heng Pek yang mengelus jenggotnya kalau memang begitu, apakah saat ini keponakan Cheng membawa sesuatu benda yang bisa digunakan sebagai tanda ikatan perjodohan ini cuma, tiba-tiba Tong Hong Tiat menukas apalak tanpa terasa air muka Liong Heng Pek yang rada berubah. Mencorong sinar mata, Tong Hong Tiat, kemudian berkata dengan tersenyum apakah Paman Tam tidak merasa bahwa keputusan yang kau ambil ini tak terlampau terburu nafsu? Bagaimanapun juga persoalan ini menyangkut kebahagiaan hidup sampai kami, maka sudah sepantasnya kalau kami bersaudara harus menimbang persoalan ini dengan sedikit lebih serius, Liong Heng Peci yang mengerling, otaknya juga berputar memikirkan persoalan ini, kemudian katanya, persoalan ini. Meskipun betul pendapat kalian, tapi keadaan saat ini luar biasa, terpaksa kita mengambil keputusan dengan cepat. Ya, untunglah kita orang persilatan, soal adat istiadat rasanya juga tidak perlu kita hiraukan lagi. Hahaha, begitu bukan dia berpikir sambil bicara, maka kata-kata pembukaan tadi diucapkan dengan sangat lambat, begitu keputusan diambil, Kata-kata selanjutnya diutarakan dengan lancarnya. Situasi sekarang tampaknya luar biasa Tong Hong dengan berlagak tidak mengerti. Kembali Liong Heng Pei Chiang memeras otak, lalu menghela nafas panjang, ai, terus terang saja ku katakan, dewasa ini Hui Liong Piao Kio kami telah bertemu dengan musuh tangguh padahal aku cuma mempunyai seorang putri saja, maka hatiku baru bisa tenang setelah ia mendapat perlindungan yang dapat dipercaya. Pelahan Tong Hong tiat mengangguk ya, paman. Dan memang terlampau sayang pada putri satu satunya. Perkataanmu memang ada benarnya. Sebagai seorang pemuda yang jujur, perkataan tersebut timbul dan lubuk hatinya yang murni. Penghongok yang selama ini membungkam tiba-tiba berkata dengan dahi berkerut, "Akhir-akhir ini berita dunia persilatan mengatakan bahwa paman tam mempunyai hubungan yang erat dengan peristiwa berdarah yang berlangsung belasan tahun yang lalu. Numpang tanya kabar ini benar atau tidak?"